Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ma'asyiral muslimin hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia dan yang sangat agung, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan dan waktu luang untuk bisa mempelajari agama Islam, untuk bisa memahami agama Islam. Dan itu sebagai jati diri seorang hamba yang dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah berpesan di dalam ayat yang sering kita dengar, fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan yang perlu kita syukuri juga bahwasannya di antara sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu sudah masyhur, artinya terkenal, beliau mengatakan bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Kenapa kita ini harus bangga? Ya, karena kita ini bisa memahami Islam, karena kita ini bisa memahami Islam, dan itu suatu nikmat yang sangat agung. Karena di antara ciri akhir zaman yang mana kita ini sudah ada di akhir zaman, banyak tanda-tanda kiamat kecil yang mulai bermunculan. Ya, banyak tanda-tanda kiamat kecil yang mulai bermunculan. Misalnya orang yang amanat dianggap sebagai orang yang khianat, orang yang khianat dianggap sebagai orang yang amanat. Tersebarnya kejahilan dan kebodohan, dan agama semakin asing, kebatilan semakin tidak asing, semakin lumrah di kalangan manusia. Maka di sini ada hadis yang menerangkan bada ad-dinu ghariban, agama ini mulai dengan keanehan. Ya. Makanya pada ketika Nabi Muhammad SAW diutus dan menyampaikan tentang bahwasannya harus beribadah hanya kepada Allah, mereka semua menolak dan mereka menyatakan, ya, apakah kita diperintahkan untuk menyembah satu Tuhan? Ya. Sedangkan Tuhan, ya, yang kami sembah, yang itu kita ambil dari nenek moyang kita, Tuhan yang sangat banyak. Ya, bahkan di Mekah zaman dahulu itu banyak patung-patung di sekitar wilayah, ya, Ka'bah. Ya, aja'ala alihatana ilahan wahida, kata mereka. Kata kufar Quraisy, apakah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sungguh hal yang aneh. Ya. Jadi agama muncul dengan keanehan dan akan kembali pada akhir zaman dengan wasaya'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Akan kembali dalam keadaan aneh, akan semakin aneh. Ya. Maka bahagialah bagi orang-orang yang aneh, yang merasa terasingkan. Ya, agama dimulai dengan keasingan dan akan diasingkan, ya. Dan bahagialah bagi orang-orang yang merasa diasingkan. Dan juga di dalam hadis Rasulullah menerangkan lebih detail dari itu. Ya, disebutkan yadrusul Islam kama yadrusu wash yuthaib. Ya, Islam ini akan luntur, kata Nabi Muhammad SAW.
seperti lunturnya wasyuthaib, warna baju. Islam ini akan luntur seperti lunturnya warna baju. Sampai Rasulullah mengatakan hatta la yudra, ya, sampai manusia itu sudah enggak tahu masyam, ya, wala shalah, wala nusuk, wala sedekah. Sampai manusia itu saking asingnya enggak tahu salat, enggak mengerti tata cara salat yang benar, salat asal-asalan, pokoknya salat. Ya, orang jarang yang bersedekah misalnya. Ya, orang tidak ngerti bagaimana puasa yang benar, apa tujuan, hikmah disyariatkannya puasa, dan tidak mengerti bagaimana ibadah haji, tentang ya ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Ya, dan ini nyata. Ya. Dan ininya nyata. Sekarang orang sholat itu hanya sekedar yang penting melaksanakan kewajiban. Orang sedekah juga terkadang tidak mengerti bagaimana cara sedekah yang benar, mendahulukan ya keluarganya baru kita sedekah kepada orang lain yang selain keluarga. Orang sekarang banyak puasa intinya hanya menahan lapar dan minum. Padahal puasa itu dalam rangka menahan diri supaya kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua ini akan luntur. Ya, sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang suatu malam yang mana suatu malam tersebut Al-Qur'an yang tertulis di muka bumi ini akan hilang pada satu malam nanti. Enggak ada sudah Qur'an. Ini akan terjadi nanti. Salah satu di akhir zaman Allah akan mengangkat Al-Qur'an. Maka lembaran-lembaran Al-Qur'an yang sekarang ada di mushaf itu akan hilang semuanya, menjadi lembaran-lembaran yang kosong. Sampai kata Rasulullah SAW, sampai akan banyak orang yang sudah lanjut usia atau banyak manusia yang mereka akan menyesal. Mereka akan mengatakan kami hanya mendengar kalimat la ilaha illallah dari nenek moyang kami. Ya, setelah terjadi apa? Allah mengangkat Al-Qur'an, maka Qur'an sudah tidak ada di muka bumi ini. Karena memang Allah yang akan menjaga Al-Qur'an. Ya, maka manusia akan berkata kami hanya mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah dari nenek moyang kita. Akan tapi poin yang sangat menjadi penyesalan, akan tapi kalimat la ilaha illallah itu tidak cukup bagi kita, tidak bermanfaat bagi kita. Kenapa? Karena tidak mengerti sholat, tidak mengerti puasa, tidak mengerti zakat. Artinya di sini agama benar-benar terasingkan. Agama benar-benar terasingkan. Ketika kita menjalankan agama banyak cemooh, dianggap aneh, dianggap bahkan dianggap gak gaul, dianggap orang gila terkadang. Ya. Inilah keasingan-keasingan yang akan muncul pada akhir zaman. Akan tapi kita ya sebagai umat Islam, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita mati di atas Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ya. Taib, ya, ini sebagai pembukaan supaya kita selalu menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat Islam ini dan supaya kita senantiasa menjaga nikmat Islam ini dengan semangat untuk beramal saleh. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Taib, masih di dalam seputar urgensi atau faedah-faedah dari mempelajari Asmaul Husna. Taib, faedah selanjutnya di sini beliau mengatakan al-alimu billah ta'ala haqiqatan yastadillu bima 'alima min sifatihi wa af'alihi 'ala ma yaf'aluhu wa 'ala ma yashra'uhu min al-ahkam. Li'annahu la yaf'alu illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatihi. Wa af'alihi da'iratun bainal adli wal fadli wal hikmah. Ya. Di sini bermualif mengatakan orang yang mengenal Allah secara hakikat mereka ya akan berjalan atau mereka akan melakukan semua ya apa yang menjadi kandungan-kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang mengenal Allah secara hakikat, al-alimu billah, orang yang tahu tentang Allah secara hakikat, artinya hakikat pengetahuan, hakikat ilmu, mereka akan melakukan
Ya, perbuatan-perbuatan yang itu menjadi kandungan dari apa? Asmaul Husna, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ini secara ringkas. Nah, yang mana semua itu rotasi dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, rotasi dari perbuatan Allah berotasi di atas keadilan, di atas hikmah. Di atas keadilan dan di atas hikmah. Nah, jadi di sini sebagai penekanan, apapun yang Allah lakukan itu tidak keluar dari keadilan dan tidak keluar dari hikmah. Ya, jadi Allah, tidak ada perbuatan Allah yang sifatnya sia-sia. Tidak ada perbuatan Allah yang sifatnya tercela. Semua itu di atas keadilan dan di atas hikmah, kebijaksanaan. Ya. Tabi ikhwan fi din azan ya Allah wa iyyakum. Dan ini sesuai apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin menilai ya kadar keimanan kita, maka kita lihatlah bagaimana pengetahuan kita terhadap asma Allah, nama-nama dan sifat Allah. Bukan hanya hafal, tapi hafal dan memahami kandungannya. Tidak sampai di situ, bahkan bagaimana kita mengamalkan kandungan-kandungan dari asma dan sifat-sifatnya, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang manusia yang benar-benar al-alim billah, yang benar-benar mengenal Allah, maka semua perbuatannya dan perilakunya tidak akan keluar dari kandungan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah bersabda la yu'minu ahadukum ya hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadis ini ya menyerangkan tentang ya hadis dari Abdullah ibn Umar ya yang sudah disepakati kesahihannya. Rasulullah bersabda la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah satu di antara kalian. Jadi di sini Rasulullah berbicara tentang keimanan yang sempurna. Apa dari ciri iman yang sempurna? Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sampai menjadikan hawa nafsunya benar-benar tunduk kepada apa? Syariat. Bagaimana cara menundukkan hawa nafsu? Belajar asma'ul husna. Belajar asma'ul husna. Ya. Baik. Dan juga ya, yang sudah kita pahami ya dari hadis Jibril ya. Ya, masyhur hadis Jibril yang menerangkan tentang tingkatan-tingkatan agama, tingkatan Islam, iman dan ihsan ya. Islam berkaitan dengan rukun-rukun Islam dan iman berkaitan dengan rukun-rukun iman yang 6. Kemudian ada tingkatan ihsan. Ya, yang mana Rasulullah mengatakan tingkatan ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Ini tingkatan yang paling tinggi di dalam beragama. Apa arti ihsan? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud ka'annaka tarah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Apakah kita akan bisa melihat Allah secara zat? Enggak mungkin. Tapi yang dimaksud melihat Allah Subhanahu wa taala, engkau beribadah kepada Allah dengan melihat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Beribadah dan kita benar-benar memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, memahami kandungannya. Artinya tidaklah kita berbuat, tidaklah kita beribadah yang mana semua itu didasari apa? Kita beribadah di atas mahabbah. Nah, jadi beribadah bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban lagi, makom ihsan ini. Orang kalau sudah sampai makom ihsan, ibadahnya itu bukan hanya menggugurkan kewajiban. Paham ya? Ibadahnya itu apa? Ibadahnya sifatnya al-mahabbah. Sudah di atas cinta, di atas kecintaan. Makanya Rasulullah sampai kakinya bengkak sholatnya. Kenapa? Ya, sampai Aisyah terheran-heran. Kenapa? Karena Rasulullah sudah ya benar-benar ya cinta kepada Allah Subhanahu, benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menjadi kekasih Allah. Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sudah seperti itu, maka seseorang akan bisa merasakan manisnya iman. Nah, salah satu cara bagaimana sampai kepada maqam ihsan, maka kita apa? Ya ka'annaka tara, ya kata para ulama ya bi anta budallahi ka'annaka tara bi asma'ihi wa sifatihi.
Engkau beribadah kepada Allah dan engkau beribadah di atas kandungan-kandungan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, manusia akan nikmat beribadah. Makanya Rasulullah meskipun bengkak salat sunnah sampai kakinya bengkak, tapi itu menjadi nikmat. Kenapa? Karena sudah sampai dalam makom ini. Ya, benar-benar cinta, syauq, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau masih sholatnya, ya ibadahnya masih sekedar menggugurkan kewajiban, ya ini terkadang kita ibadah pun tidak nikmat, sholat nggak nikmat, inginnya cepat selesai kan gitu kan, puasa inginnya cepat berbuka, ya sampai lalai kepada tujuan-tujuan berpuasa, ya memang tidak masalah kita ingin cepat berbuka, tapi terkadang cepatnya itu melalaikan nilai-nilai dari ibadah puasa. Jadi dia lalai. Apa sih inti dari nilai-nilai ibadah puasa misalnya? Yang ada di bayangan dia, pokoknya aku menahan lapar dan minum, ingin segera berbuka untuk apa? Hanya menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Tapi lupa terhadap nilai-nilai apa? Inti-inti disyaratkannya puasa, puasa. Nah, ini berarti ibadahnya masih setaraf apa? Islam. Menggugurkan apa? Kewajiban. Ya. Taib, oleh karena itu, ya. Nah, di antara ya faedah mempelajari Asmaul Husna, ya, semua Asmaul Husna ini akan ya menjadikan hawa nafsu kita tunduk kepada syariat. Oleh karena itu Allah juga menyebutkan di dalam surat Fatir ayat nomor 28, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Ya. Orang yang takut, dikatakan takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, mereka itu adalah al-ulama, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi rasa takut kita kepada Allah itu juga sebagai ukuran, sebagai standarisasi kadar kita mengenal Allah. Ya, mengenal apa? Secara asma'ul husna, benar-benar memahami kandungannya. Juga sebagai tolak ukur untuk menilai bagaimana hawa nafsu kita liar atau tunduk kepada syariat. Karena semua orang yang benar-benar takut kepada Allah, mereka disebut apa? Al-ulama, orang-orang yang al-arif billah, yang tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kata para ulama, yang dimaksud ayat ini adalah al-khasyah al-kamilah min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah secara sempurna, ya, artinya dia benar-benar sebelum bertindak dia berpikir, sebelum berucap dia berpikir. Terkadang kita, ya, setelah berucap baru menyesal, setelah bertindak baru menyesal. Tapi orang-orang yang benar-benar ar-alif billah, orang-orang yang memiliki khasyah yang sempurna kepada Allah, maka sebelum dia bertindak berucap dia selalu berpikir akibatnya. Secara agama, ya, secara agama, ya. Oleh karena itu, ya, cukuplah orang yang benar-benar takut kepada Allah maka disebut al ulama. Bukan berarti orang yang bermaksiat dinilai berarti dia mutlak nggak takut kepada Allah, nggak boleh, ya. Artinya orang yang bermaksiat pun itu masih ada rasa takut, tapi tidak sempurna. Ya, kalau orang enggak memiliki rasa takut sedikit pun kepada Allah berarti dia bukan muslim. Ya, tapi yang dimaksud dalam ayat ini al-khasyah al-kamilah. Ketakutan yang sangat sempurna. Ya, artinya benar-benar memperhitungkan apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan. Ya. Itulah yang dikatakan al-khasyah al-kamilah, kesempurnaan yang apa? Rasa takut yang sempurna. Ya, tapi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah memiliki rasa takut tapi tidak sempurna. Seperti halnya iman, orang yang bermaksiat kepada Allah dia memiliki iman tapi tidak sempurna. Ya, jadi enggak boleh juga dipahami berarti orang yang bermaksiat enggak punya rasa takut kepada Allah sama sekali. Lah. Ya, memang orang manusia memiliki rasa takut kadar yang berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanannya. Taib, ikhwani fidina azani Allah wa iyakum. Faedah selanjutnya, ya.
or faedah di dalam memahami, mempelajari asma dan sifat. Kata beliau di sini, at-talazumul wathiqu baina sifatillahi ta'ala wa ma taqtadih minal ibadati adh-dhahira wal batinah. Orang yang mempelajari asma'ul husna dan sifat-sifatnya, dia akan memiliki koneksi dengan Allah, ya. Dan koneksi tersebut, ya, ya, artinya koneksi di sini berarti dia akan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Allah. Hubungan dalam sisi apa? Dalam sisi ibadah secara zahir dan batin. Berarti bukan berarti dipahami bisa berkomunikasi dengan Allah, bisa mendapatkan syariat misalnya secara apa instan. Enggak, bukan itu. Tapi yang dimaksud, ya, seseorang memiliki talazum al-wathiq, koneksi yang kuat dari sisi apa? Peribadatan kepada Allah secara batin dan zahir. Jadi batin dan zahir, ya, selalu di atas, ya, syariat. Ya. Tidak bertentangan antara zahir dan batin. Ya, ini faedahnya. Dan kalau orang sudah seperti ini, berarti itu tanda dia waliyun min awliya'illah, wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Dan ini, ya, juga disebutkan di dalam hadis sahih yang dikeluarkan dari oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Rasulullah bersabda, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Ya, jadi hati-hati, wali Allah itu memiliki koneksi kepada Allah, bukan berarti dia bisa berhubungan dengan Allah, bukan, ya. Tapi koneksi secara artinya seorang yang dia, ya, beriman dan bertakwa, benar-benar beriman dan bertakwa, ibadahnya akan kuat gitu. Secara zahir dan batin. Dan Allah akan menjaganya. Allah yang akan menjaganya. Tapi kita simak sebentar hadis tentang, ya, bagaimana cara penjagaan Allah kepada wali-walinya, ya, kepada orang-orang yang Allah cintai. Rasulullah bersabda, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Orang yang memusuhi wali Allah, ya, wali Allah semua orang soleh. Wali Allah semua orang yang soleh. Siapa orang yang soleh? Orang yang soleh adalah orang yang menjalankan hakullah wa hakul ibad. Orang yang baik di dalam beribadah kepada Allah dan baik di dalam hubungan sesama manusia. Paham, ya? Ini baru dikatakan orang soleh. Kalau ada orang ibadahnya baik tapi dia muamalah kepada manusia masih buruk, berarti ini masih belum sempurna kesolehannya. Tapi orang yang benar-benar kesoleh, orang yang menjalankan dua hal ini, baik kepada Allah dan baik menjalankan hubungan sesama manusia, tidak berkhianat, tidak mendustai, tidak menipu, ya, taat kepada pemimpin di dalam hal kebaikan, menjalani aturan-aturannya. Nah, ini sebagai bentuk muamalah, ya. Dan dia baik kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wali-wali Allah semua orang soleh. Semua orang soleh itu dikatakan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang sangat harus kita pahami. Hati-hati, ya, memusuhi orang soleh, benci kepada orang soleh, hati-hati. Di sini Allah mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Orang yang memusuhi wali Allah, maka Allah mengumumkan apa? Perang. Ya, Allah mengumumkan perang. Artinya apa? Dia musuh Allah. Ya, kan? Perang itu kan terjadi antara apa? Musuh. Kalau Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang memusuhi wali Allah, memusuhi orang soleh, hati-hati. Itulah bentuk penjagaan Allah kepada orang soleh, memiliki talazum al-wathiq, koneksi yang kuat. Karena sebab apa? Karena sebab ibadah dari orang yang soleh tersebut. Maka Allah membalas. Ya. Nah, kemudian di sini menyebutkan bagaimana sih si ciri-ciri dari wali Allah. Ya. Rasulullah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya, ya, abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan amalan yang selain wajib. Dengan amalan yang selain wajib. Berarti amal apa? Sunnah. Sunnah itu, yang dimaksud sunnah di sini adalah
dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Ya, itu yang dimaksud sunnah di sini. Ya. Taib. Jadi wali-wali Allah itu ya yang benar-benar Allah akan secara sempurna menolongnya. Ya, siapa? Orang yang menjalankan kewajiban dan menjalankan apa? Sunnah, enggak pilih-pilih. Nah, kalau kita ini masih terkadang fokus kepada hal yang wajib. Kalau sunnah berat sekali. Sunnah berat sekali terkadang kita ini. Tapi wali-wali Allah dia selain mengamalkan wajib, tapi dia juga mengamalkan sunnah. Kemudian wala tazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafilah. Ketika seorang hamba dia sudah konsisten. Dia sudah konsisten di dalam menjalankan amal-amal sunnah. Dia menjadi orang yang disiplin di dalam menjalankan amal-amal sunnah. Maka kata Allah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Nah, jadi faedah dari mengamalkan amal sunnah apa? Mendapatkan mahabbah dari Allah. Allah mencintainya. Nah, jadi kalau kita pas malas mengamalkan amal soleh, ya doktrinnya seperti ini. Salah satu jalan mendapatkan kecintaan dari Allah dengan menjalankan amal sunnah. Ya, menjalankan amal sunnah. Ya, hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu. Berarti kan, kalau sudah aku mencintainya, kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bih. Kata Allah, kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya. Ya, wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku akan menjadi penglihatannya. Wa yadahu allati yamshi biha yabtisu biha, ya. Dan aku yang akan menggunakan tangannya. Ya, wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku yang akan menggunakan kakinya. Ya. Kemudian wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adani la u'idanna. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan berikan. Ya, baik pemberian secara ya apa yang dia minta, baik pemberian secara pahala, ya dua-duanya Allah berikan ganjaran, Allah berikan ya, doa yang dia minta cepat ataupun lambat. Dan kalau dia berlindung kepadaku, akan aku lindungi. Ya, nah, maksud dari aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya yang yang digunakan untuk memberi, aku menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan, bukan berarti Allah dengan kita ini satu apa? Satu kesatu kesatuan, bukan. Tapi maksudnya apa? Aku yang akan melindungi pendengarannya. Aku yang akan melindungi penglihatannya. Aku yang akan melindungi tangannya dan aku akan melindungi kakinya seorang hamba tadi. Artinya apa? Semua organ tubuhnya, baik pandangan, baik tangan, baik penglihatan, baik kakinya, Allah akan jaga dari perbuatan apa? Keji dan munkar. Nah, itu ya. Koneksi antara apa? Koneksi yang kuat antara Allah dengan apa? Hambanya. Yang hamba beribadah kepada Allah meningkatkan kualitas ibadah, tidak hanya menjalankan yang wajib-wajib, tapi menjalankan yang wajib dan sunnah sampai Allah mencintai. Kalau Allah sudah mencintai, Allah yang akan menjaga pandangannya, Allah yang akan menjaga penglihatannya, Allah yang akan menjaga tangannya supaya tidak berbuat mungkar, Allah yang akan menjaga kakinya supaya tidak menuju dari tempat-tempat yang mungkar. Ya, maka artinya ya, kita akan mudah gitu loh. Supaya kita terhindar dari kemaksiatan, kita bisa mudah khudul basar misalnya menundukkan pandangan, kita bisa mudah tidak mencaci ya sesama kita. Ya, dan yang semisalnya. Ya, makanya kita ini penting introspeksi diri, meningkatkan kualitas ibadah sunnah kita. Jangan merasa cukup dengan ibadah wajib. Meskipun meninggalkan sunnah tidak menjadi tidak berdosa. Orang yang meninggalkan ibadah sunnah, dia tidak berdosa. Karena kembali ke hukum ibadah sunnah tadi. Hukum ibadah sunnah dikerjakan apa? Berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi orang-orang yang ya ketika kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas iman kita, kita ingin meningkatkan kualitas ya cinta kita kepada Allah, dan supaya kita dicintai kepada Allah, ya kita harus ya meningkatkan ibadah kita, ya memperhatikan ibadah-ibadah yang sunnah.
Supaya apa? Supaya kita ini hidup lebih terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Ya, itu. Jadi kita ini yang kita hitungkan jangan hanya dunia. Kita ini terkadang masih menghitungkan ya fokus ya bagaimana supaya pekerjaan saya berkembang. Tapi itu nggak ada masalah. Ya, itu manusiawi karena kita juga kerja, karena kita kan butuh uang untuk pengeluaran. Tapi yang menjadi masalah ketika kita lalai terhadap kualitas agama kita. Ini yang berbahaya. Ya. Maka kita ini ya, ingat ya, tijarah ini, perdagangan ini ya, perdagangan dunia hanya sebatas dunia. Sebatas kita hidup di dunia, tapi perdagangan akhirat ya, yaitu berkaitan dengan amal-amal soleh, itu juga perdagangan. Hal adullukum ala tijaratin tungjikum min adzabin alim. Allah sebutkan perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Beriman, berjihad, ya amal artinya enggak hanya beriman tapi juga beramal, mengamalkan kandungan-kandungan iman tadi. Itu Allah sebut dengan tijarah tunjikum min adzabin alim, perdagangan akhirat yang akan menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih. Ya, jadi kita jangan lalai dari perdagangan akhirat kita. Ala inna silatallahil ghaliyah. Perdagangan Allah ini mahal. Ya. Ala inna silatallahiyal jannah. Kenapa dikatakan? Karena memang kaitannya dengan surga. Ya. Taib, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya yang perlu kita pahami, ya. Taib, beribadah dengan nama-nama dan sifat Allah, artinya maksudnya beribadah dengan nama dan sifat Allah, menjalankan kandungan-kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, ini memiliki dampak positif terhadap keselamatan hati. Ya. Jadi kita ini disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, di dalam jasad kita ini ada salah satu organ yang disebut mudghah. Kumpalan daging. Nah, Rasulullah mengatakan tentang mudghah ini, "Idza salahat salaha ya, idza salahat salaha jasadu kullu." Kalau mudghah ini baik, suci, bersih, maka semua jasadnya akan bersih, akan baik. Artinya kalau mudghahnya baik, ya, maka semua jasad kita, perilaku kita akan baik. Berarti terhindar dari sifat munafik, terhindar dari sifat dosa. Tapi sebaliknya kalau mudghah tadi itu rusak, kotor, fasadal jasadu kulluh, semua jasadnya akan rusak. Baik ya, dalamnya dan secara zahir dan batin. Dan yang dimaksud mudghah di sini apa? Qalbu. Qalbu. Ya. Nah, cara untuk kita menjadikan kalbu kita baik apa? Litta'abbud bi asma'illah, beribadah dengan nama-nama dan sifat Allah, artinya menjalankan kandungan-kandungan dari nama-nama dan sifat Allah, ini memiliki dampak positif untuk menjadikan hati kita ini hati yang baik. Bukan hanya hati, wasalamatil akhlaq wasuluk. Hati baik, akhlak juga baik. Sebaliknya, orang yang enggak memperhatikan di dalam masalah ini, maka hati dan akhlaknya buruk. Ya, makanya kita ambil pelajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tabi'in, dia datang kepada Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, salah satu ya ummul mukminin. Ya. Beliau ini ya, seorang tabi'in yang mulia ini yang bernama Sa'ad ibn Hasim bin Amir ya, datang kepada Aisyah ya, ini juga gak apa-apa ya, suara perempuan itu bukan aurat juga, suara perempuan bukan aurat ya, kecuali ya, suaranya itu menjadi fitnah, itu baru kita menghindari, tapi secara asal bukan aurat. Ya, tapi perempuan juga kalau ada lelaki yang bukan mahram ya, artinya berbicara kepada dia ini berbicara dalam rangka kepentingan ya,
bukan pembicaraan yang sifatnya ngobrol asik ya, ini bukan aurat lagi, maksiat itu. Itu hawa nafsu namanya. Tapi maksudnya ketika ada keperluan seperti saat Ibnu Hasyim Ibnu Amir ini datang kepada Aisyah dan dia bertanya untuk urusan agama. Ini enggak ada masalah. Secara asal bukan aurat. Ya. Nah, untuk akhwat juga kalau berbicara kepada laki yang bukan mahram itu sebaiknya jangan mendayu-dayu, jangan tegas. Bukan berarti kasar juga, enggak. Tunjukkan ketegasannya. Ya, baik yang memiliki suami ataupun tidak memiliki suami. Ya, kalau sama suaminya enggak apa-apa, suaranya mendayu-dayu lembut ya, enggak ada masalah. Tapi kalau untuk yang untuk selain suaminya atau misalnya selain mahramnya, ya jangan seperti itu, berbicara dengan tegas. Ya. Dan boleh berbicara kepada perempuan yang bukan mahram selama memang terpenuhi syarat-syaratnya, ya tidak ya terbuka auratnya, bentuk tubuhnya tidak terlihat dan tidak khalwat di situ ya. Tidak khalwat ya. Nah, itu boleh dan dengan menundukkan pandangan dan memang perlu ya, seperti kisahnya saat Ibnu Hasyim bin Amir datang kepada Aisyah bertanya tentang apa kaifa kana akhlaqun nabi. Nah, ini seorang tabi ini datang kepada Aisyah bertanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anhu menjawab ya, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Abi Ya'la dan juga Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi ya, dan sahih. Taib. Kemudian Rasulullah Aisyah menjawab dengan jawaban yang singkat tapi sangat bermakna. Kana khuluquhul Quran. Kalau ingin tahu tentang akhlak Rasulullah ya Quran itu. Apa maksud kata Imam Nawawi yang dimaksud akhlaknya Quran adalah al-amalu bihi. Mengamalkannya, wal wuquf inda hududihi, dan benar-benar apa? Tidak melanggar aturan-aturan Al-Qur'an, wa ta'addub bi adabihi, dan menjalankan adab-adab yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, dan juga mengambil pelajaran-pelajaran dari apa? Permisalan-permisalan dan kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu akhlak Nabi. Ya, jadi kalau kita ingin tahu akhlak kita baik atau buruk, ukur dengan apa? Bagaimana kita menjalankan Quran dan Sunnah. Kalau ternyata kita masih jauh dari Al-Quran dan Sunnah, ya berarti akhlak kita tidak bisa baik. Ya, ya gampang. Ya. Itu harus menjadi introspeksi kita. Sama anak dan antum. Kita ini enggak ada waktu merasa diri kita ini sudah ya sempurna ya. Sudah ya cukup enggak? Ya kita ini enggak tahu ya. Ya. Tidak boleh kita ini merasa cukup, merasa aman, enggak boleh. Kita ini harus su'udon kepada diri kita. Jadikanlah musuh utama kita ini ya diri kita. Kita ambil saja dari pelajaran iblis. Iblis itu kenapa sampai dia ya dulu sahibnya malaikat iblis ini. Sahibannya sama malaikat. Kenapa kok dia menjadi ya minal kafirin? Karena apa? Menjadikan tolak ukurnya saya. Ana khairun min, kan gitu kan hujannya kan. Alasannya kenapa enggak mau sujud? Wah, aku ini lebih baik. Merasa dirinya baik. Nah, hati-hati. Kalau kita merasa diri kita baik, nah itu hati-hati, itu berarti sudah masuk dalam perangkat iblis. Tapi jangan selalu merasa diri kita baik, selalu merasa diri kita kurang. Baik ibadah ya, baik hubungan kita sama ya sesama manusia, terus kita tingkatkan introspeksi diri. Semua saya yang sebagai menyampaikan, antum sebagai yang mendengar, enggak ada ya tutup kewajiban untuk kita mengintrospeksi diri kita. Ya. Tapi siapa kita? Ya, siapa kita? Taib. Dan ini kita ini sebatas ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Ya, sebatas saling membantu di dalam apa urusan kebaikan. Taib, intinya ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum, ya. Beribadah dengan asma ya nama-nama dan sifat Allah memiliki pengaruh yang positif terhadap keselamatan hati dan keselamatan akhlak.
Ya. Oleh karena itu, ya, Allah memuji dalam surat Al-Qalam, wa innaka la ala khuluqin azim. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang jahiliyah yang menganggap Rasulullah itu gila, yang menganggap Rasulullah itu tukang sihir, yang menganggap Rasul itu hanya ya tukang syair, orang-orang sastra saja. Ya, yang menganggap bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah asatirul awalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Akhirnya Allah membantah, wa innaka la ala khuluqin azim. Singkat, padat, jelas. Engkau wahai Muhammad sungguh berada di akhlak yang sangat agung. Apa akhlaknya? Quran. Ya. Tapi ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Ada. Faedah selanjutnya, ya, memahami, ya, fahmu ma'ani asma'illah azza wa jalla wa sifatihi tariqatun ila mahabbatillahi wa ta'dhimihi wa raja'ihi wal khawfi minhu. Memahami, ya, makna-makna nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah tariqun, salah, yaitu jalan ila mahabbatillah, ya, jalan, ya, untuk mendapatkan apa? Kecintaan Allah. Ya, salah satu jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah wa ta'zimihi. Dan ya, salah satu jalan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raja' wal khauf. Ya, salah satu jalan untuk menjadikan kita cinta kepada Allah. Ya, afwan ya. Salah ya, jadi memahami makna-makna, ya, ana ulangi sekali lagi. Fahmu ma'ani asma'illah, memahami, ya, apa? Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tariqun. Ya, satu jalan untuk mencintai, ya, salah satu jalan ila mahabbatillah, untuk mencintai Allah. Ya. Dan juga salah satu jalan untuk mengagungkan Allah. Dan salah satu jalan untuk kita memiliki rasa berharap kepada Allah dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Berkata, ya, salah satu imam ahlu sunnah yang beliau bermadhab syafi'i, ya,
Is Imam Abil Aiz Abdussalam, ya, salah satu tokoh Imam Al-Sunnah, beliau mengatakan fahmu ma'ani asma'illah asma'illah ta'ala wasilatun ila mu'amalatihi bi samaratiha min al-khawfi war-raja'i wal-mahabati wal-mahabbati wat-tawakkul wa ghairi dhalika min samarati ma'rifati sifat. Ya. Ya, jadi kata Imam Abil Aiz, ya, beliau mengatakan memahami, ya, makna-makna, ya, kandungan-kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wasilatun, ini adalah sebagai wasilah, sebagai perantara ila muamalatihi, ya, sebagai salah satu perantara yaitu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu perantara atau salah satu cara bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bi samaratiha. Ya, dengan apa? Dengan mendapatkan hasil-hasil dari apa? Dari nama-nama dan dari apa? Memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa samaratiha itu dari, ya, akan mendapatkan hasil-hasil dari mempelajari nama-nama Allah. Apa hasilnya? Minal khawfi wal raja wal mahabbati wal mahabbati wal mahabbah. Ya, yaitu rasa takut, rasa berharap, ya, mengagungkan Allah dan cinta kepada Allah, dan juga tawakkul. Ya, otomatis seseorang akan benar-benar menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah min thamarati ma'rifati sifat. Ini juga sebagai bentuk hasil-hasil dari mengenal si sifat. Ya, nah, jadi kalau kita ingin mencari jalan, ya, jadi kita ini beragama juga butuh thariqah. Juga butuh thariqah al-wusul ilallah. Cara untuk kita sampai kepada Allah. Nah, ya, cara sampai kepada Allah dengan apa? Salah satunya memahami asma Allah. Memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu di sini disebutkan sebagai bentuk cara kita bermuamalah, ya, kepada Allah, dan juga dengan mendapatkan hasil, ya. Hasil dari apa? Memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan, ya, rasa takut yang sempurna, dengan mendapatkan kita menjadi orang yang sangat berharap kepada Allah, ya, artinya tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita mengagungkan Allah dan kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran dari urgensi kita memahami asma Allah wa sifatihi adalah, ya, al-ma'rifatu bi asbillah ta'ala wa asma'ihi, mengenal Allah, ya, dan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tubsirul abdu, ya, binaqa isi nafsihi wa uyubiha wa afatiha fayatajahadu fi islahiha. Ya, mengenal Allah, ya, dengan nama-nama Allah dan sifatnya, ya, akan menjadikan seorang hamba bisa melihat kekurangan dan aib-aibnya. Ya, jadi kalau kita ingin tahu aib kita, kekurangan kita, lihat bagaimana kita memahami nama-nama dan sifat Allah. Bagaimana kita mempelajarinya. Kalau kita enggak paham tentang kandungan-kandungan nama-nama sifat Allah, otomatis kita ini banyak kekurangannya, banyak aibnya, banyak hal-hal yang terkadang kita sembunyikan. Karena sebab apa? Dampak kurang memahami, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita benar-benar memahami dan, ya, memahami nama-nama dan sifat-sifatnya, otomatis kita akan menjadi orang apa? Fayatajahadu fi islahiha. Nah, jadi sebaliknya, dampak buruk tidak memahami nama-nama sifat Allah akan menjadikan kita banyak kekurangan dan banyak
aib. Kalau kita benar-benar memahami nama-nama dan sifat Allah, kita akan menjadi orang yang bersungguh-sungguh untuk apa? Menutup aib, apa? Memperbaiki aib-aib kita. Ya. Artinya, ya kita kalau ingin lihat aib dan buruk kita, ya sudah kita lihat kadar kita di dalam mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Dengan itu nanti kita bisa apa? Fayatajahadu. Nah, fungsinya apa? Kita bisa bersungguh-sungguh untuk memperbaiki aib dan kekurangan kita. Kita tutup dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan arkanul kufri arba'atun. Rukun-rukun kekufuran ada 4. Ya. Al-kibru wal hasadu wal ghadabu wasyahwah. Kesombongan, ya, seperti perlakuan iblis, hasad, ya, dengki, wal ghadab wasyahwah. Dan marah dan hawa nafsu. Ya. Baik, ya. Ini 4 apa? Rukun-rukun kekufuran. Wa man sya'u hadhihi al-arba'a. Potensi munculnya 4 hal ini adalah min jahlihi bi rabbihi wa jahlihi bi nafsihi. Karena dia enggak mengenal Allah dan dia enggak mengenal dirinya sendiri. Orang kalau sudah tidak mengenal Allah, ya artinya jauh dari mempelajari nama-nama dan sifat Allah, dan dia enggak mengenal dirinya sendiri, enggak ingin tahu dirinya sendiri, enggak ingin tahu apa kekurangannya, enggak ingin tahu dosa-dosa yang pernah dia lakukan, enggak pernah introspeksi diri, sudah. Ini ya akan terjerumus kepada apa? Rukun-rukun kekufuran. Baik itu kufur nikmat, baik itu kufur yang bisa mengeluarkan dari Islam. Umum ini ya. Ya, umum. Ya. Orang akan ya dia sombong, meremehkan orang lain. Ya. Otomatis kalau sudah meremehkan orang lain, dia akan menolak yang namanya kebenaran. Orang akan suka hasad ya. Sedangkan hasad itu tidak boleh kecuali dalam 2 hal. Ya, Rasulullah mengatakan la hasada illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam 2 hal. Yang pertama adalah rajulun atahullah malan. Orang yang Allah berikan harta, fasallatahu ala halakati fil haq. Dia gunakan dalam urusan kebenaran. Sedekah. Ya, dia menafkahi sekeluarganya, menafkahi saudaranya, maka ini boleh kita hasad. Hasad dalam rangka apa? Iri dengan apa? Apa yang dia lakukan. Bukan berarti hasadnya supaya orang itu hilang nikmatnya, enggak boleh. Tapi hasad kita ingin menjadi seperti dia, ini enggak apa-apa. Makanya antum kalau ingin kaya, yang antum lihat jangan orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, lihat orang-orang yang kaya yang dia baik. Ya, seperti para sahabat seperti itu. Ya. Dan yang kedua, orang yang ya yang boleh kita hasad kepadanya, artinya ingin menjadi seperti dia, iri dengannya, adalah orang yang Allah berikan hikmah. Orang yang berikan ilmu dan dia apa? Yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang mengamalkan dan dia juga mengajarkan. Nah, kita boleh iri kepada dua kriteria ini. Orang yang kaya dan dia menjalankan hartanya di atas apa? Kebenaran. Dan orang yang dia paham tentang ilmu dan dia mengamalkan dan mengajar. Kita boleh iri dalam rangka apa? Ingin menjadi seperti dia. Tapi selain ini enggak boleh. Ya, dan hati-hati di sini dijelaskan fa innal hasada fil haqiqati nau'un min mu'adatillah. Orang yang hasad kepada seseorang, kita hasad ya karena si fulan ini mendapatkan nikmat misalnya. Hasadnya ini supaya orang ini ya enggak suka kalau kita dia dapat nikmat, supaya dia ini ya misalnya enggak suka kita ini dengan orang kaya yang enggak ada sebab misalnya. Ya, nah ini hati-hati. Kata beliau di sini, membenci, dengki itu salah satu bentuk apa? Memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang memberikan nikmat. Berarti kalau Allah memberikan nikmat kepada seseorang tersebut, Allah cinta kepada seseorang. Kok tiba-tiba kita hasad, musuh kepada dia? Nah, hati-hati. Ya, maka hasad ini salah satu bentuk ya seseorang memusuhi Allah.
Ya, meskipun ini juga enggak boleh kita vonis, ya, enggak boleh. Tapi ini hanya sebagai tahdzir, peringatan saja. Sebagai tahdzir, apa ya, bentuk peringatan kepada orang-orang yang hasad. Dan perlu kita pahami, Allah juga mengingatkan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru. Adanya perbedaan antara kita, ya, ada orang kaya, ada orang miskin, ya. Adanya orang baik, adanya orang jahat, itu semua dalam rangka apa? Allah menguji supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Ya, jadi intinya konsep hidup ini kita diperintahkan untuk sabar. Taib, ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.